Kefa halika ya apa yurfa'u den ilangi apa al ilmu ilmu minna sanging kita. Toh wa bena adhurina. Lak niku ana antarane sekeliling-sekeliling kita. Al masahifu ta piro-piro tulisan, piro-piro mushaf. Wa qata alamna lan khali teman-teman us belajar kita mak ing perkara fiya kang ing dalam masahif. Wa alamna halan mulang kita ha ing masahif nisa ana ing boro-boro bojo kita. Wa dzaroriyana lan anak-anak turun kita. Wa khodamana lan pembantu-pembantu kita. Qala dawu sapa rawi farofa mengko ngangkat sapa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ing mustakane nabi. Waqat alat hale teman-teman wis dhuwuri, wis merasuki, wis nguasai wajah ing wajahe nabi. Apa khumratun kemerahan minal ghadabi saking duka, saking marah nabi duka banget. Qal dawu sapa rawi faqala mengko dawu sapa nabi isakilat ka ummuk. I bener, bener sing mbok omongno bener. Kita punya mushaf, kita punya Quran. Sakilat ciloko kang sira sapa umuka ibu sira. Wa hadiyu tawi iki ku al yahudu iku pira-pira komunitas Yahudi wan Nasara lan pira-pira komunitas Nasrani. Baina adzurhim kang iku ing dalam antarane ngarep-ngarepe sekelilingi Yahudi Nasrani adzuru ning sekelilingi utawa ning gone sekelilingi utawa ning gone komunitase utawa ning gone grupe. Al-masahifu tapi pira-pira mushaf. Tapi lam yusbihu. Wahadihil yahud ulam yusbihu. Ora dadi sopo al-yahud wan nasor. Manane ora isi-isian ora dadi. Iku yata allaku iku berhubungan sopo al-yahud wan nasor. Biharfin kelawan sak huruf, sak aturan, sak huruf. Mima saing perkara jaat ingkang rawuh bihim kelawan hum ing al-yahud wan nasara fi iklan goma sapa anbiya hum pira-pira nabi-nabine al-yahud wan nasara ala ilinga wa inna min dhahabil ilmi ala ilinga wa inna min dhahabil ilmi lan iku setengah sanggeng sebabe ilangi ilmu ayat dhaba yaiku yen to ilang sapa hamalatuhu sapa pira-pira wong sing gawa ilmu. Terus diulang tiga kali Nabi sampai ngendikan dengan nada emosi wa inna min dhahabil ilmi ayadhaba hamalatu wa inna min dhahabil ilmi ayadhaba hamalatu. Terus niki saya pun mboten emot entah berapa kali kula maos hadis niki. Ya sudah lupa entah berapa kali terus kula nyetak niki entah berapa kali. Diingatan ya rungokno tenan niki. Dadi Quran itu kan wonten ayat sing masyhur niku wala sing terkenal ya sing biasa diwaos teng Jawa napa wala qad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mim muttaqir. Di Quran itu ada tiga. Satu sebagai tulisan disebut wal kitab napa? Kitab itu dari kata ya kata bayat tubuh kitaban. Memang ditulis. Kedua disebut wal Quran karena dibaca. Jadi qara'a yaqra'u Qur'anan. Terus ketiga sebagai aturan. Sebagai aturan hadza hukmu wa yahkumu bainakum. Bahwa Quran itu ketentuannya Allah yang dipakai menentukan sikap hidup kita. Ini rungokno tenan. Kemudian kita ketika baca Quran itu sebetulnya hanya mewakili satu aspek Quran, yaitu Quran dibaca, napa? Kemudian artinya apa dibaca. Kemudian misalnya ada perempuan diceraikan suaminya. Kemudian ndak iddah. Kita baca wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, tapi kita tidak iddah. Berarti kita baca Quran tapi tidak melakukan Quran. Misalnya ada orang ditinggal mati suaminya. Subhi walladzina yatawaffawna minkum wa yadruna azwaja yatarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Bayangkan kalau ada suami meninggal kemudian istrinya tidak iddah, langsung nikah tidak nunggu arba'ata asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, ketika Quran hanya dibaca. Ini peringatan kangge kanca-kanca hafid. Ketika Quran hanya dibaca, nabi itu masih marah besar. Dan saking marahnya Nabi menyamakan kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya kitab suci, tapi itu tidak mandu mereka karena kitab suci hanya kayak mantra. Orang Nasrani juga punya kitab suci, tapi kayak mantra. Makanya Nabi marah besar. Kue ojo ngono ya, kue kelakuanmu ojo ngono.
Kalau cerita sedikit tentang mukjizat Al-Quran, kalau di kiainya mungkin masalah keramat. Bisa ulang lagi, kalau di kiainya menyangkut keramat, kalau Qurannya namanya mukjizat. Saya pertama diakui di Jogja oleh banyak orang pinter. Itu diantaranya itu barokahnya iddah. Saya berkali-kali cerita itu. Barokahnya nerangkan apa? Iddah. Iddah itu adalah perempuan tidak boleh kawin di masa apa? Iddah. Untuk memastikan itu baro'atur rahmi. Dan itu menyelamatkan peradaban. Jadi yang menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan dunia itu iddah. Wah, soal wong kampanye mergo paslon urusane paslon, sing nyelametno donya iku iddah. Misalnya begini. Ada janda cantik. Contohnya cantik karena yang kepengin ngawin itu biasanya janda cantik. Ada janda cantik, istrinya Zaid misalnya. Malam dijima. Zaid itu misalnya Zaid misalnya keriting welek merongos, wae bengi iku jima bojone. Paginya cerai karena tukaran perkara apa cerai. Setelah cerai kamu kawin misalnya tanpa ada iddah, bayangkan enggak ada iddah kamu kawin. Walhasil setelah itu punya anak. Karena kamu adalah suami resmi, kamu dianggap bapaknya anak tadi karena kamu suami resmi. Tapi ternyata yang tadi itu produknya Zaid, melere terus keritinge, wirenge itu. Terus kowe kiai ngundang kowe abah. Utawa kowe Gus diundang Gus. Kowe ustaz diundang ustaz. Akhlaki ra koyo kowe, kelakuane ra koyo kowe. Ngundang kowe abah mbok biayai. Akhirnya apa? Ada orang yang dinisbatkan pada tidak wali gennya. Tapi barokahnya iddah itu kepenak. Perempuan tuh boleh nikah setelah iddahnya selesai dan ada kepastian rahimnya tuh kosong sama sekali, enggak ada sisa mani dari zaut awal. Nah, barokahnya bener-bener kosong, enggak ada mani dari zaut awal. Kok ana anak ya anak tenan. Ngundang kowe abah yo sah, ngundang kowe abi yo sah, dedi yo sah. Apa wae sah, tapi anakmu tenan. Kowe biaya yo sumbut. Cara caiku beling kowe ora ngunsur zaut awal, yo koyo kowe dhewe maksudnya beling produk. Tapi apapun itu. Nah, sekarang maksud kula ngeten. Sekarang orang itu pakai Quran. Ono wong kepengin dadi jenderal gawe semaan, kepengin dadi direktur KAI gawe semaan. Orang ndak bangga lagi dengan Qurannya, tapi dianggap koyo jimat ngangkat karir. Ya kita kembalikan Quran ketok keramate mergo nyelametkan apa? Peradaban. Saya ulang lagi, kita ngangkat lagi piye sebab Quran ini mulia lagi karena ngangkat peradaban. Iku wong rumat anake mesti anake tenan mergo seketika kawin bener-bener dari istri sing baro atur rahmi, bener-bener rahimnya enggak ada sisa samani dari zahud awal. Sebab itu masalah iddah itu diulang berkali-kali sama Quran. Kadang diistilahkan waulatul ahmali ajaluhunna ayyadona hamlahun. Kadang diistilahkan salah satu guru dalam berbagai konteks. Ada yang tarok ya tarok bas nabi anusina arba'ata syurim. Wasyro. Ada yang Sohiroh dan Aisyah. Apa walla ya isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhid. Nah, dewe guru-guru kita, tidak ada negara barokah kayak Indonesia. Ini buatan kampanye paslon, tidak ada barokah kayak Indonesia. Terus sama tak cerita, ini cerita wali-wali Indonesia. Yang pertama bentuk KUA, diantaranya itu mbah-mbah kulo, buyut-buyut kulo. Diantaranya tentu banyak. Terus keluarga kulo niku, niku riyen yang di Jember, yang di Lasem, di Beberan. Itu ngotot ketika pemerintahan Belanda itu harus ada KUA. Karena kepinginnya nikah itu dipayungi aturan Islam. Misalnya janda ya iddahnya harus selesai. Terus yang menjadi wali-wali di Indonesia pertama itu malah barokah KUA. Makanya Mbah Mun itu kalau ada pegawai KUA itu hormatnya Masya Allah. Saya sekarang juga niru, saya termasuk yang sering dimintai konsultasi. Contoh paling kecil misalnya begini, rungokno tenan. Bahasa Indonesia itu bapak tiri juga bapak, bapak angkat juga bapak. Nah, barokahnya niku. Kiai-kiai udah telaten anggere wonten badhe nikah, leres jenengan bapak kandung, betul Anda bapak kandung. Karena istilah bapak masukkan bapak tiri, bapak angkat dan itu enggak sah jadi wali. Tapi barokahnya KUA ini disangoni kiai-kiai dan menjadi kompilasi hukum Islam terus menjadi tatbiki, diaplikasikan.
gamane nikah teng Indonesia iku ora trimo sah buyute sah. Wis ditunggoni KUA, ditunggoni kiai. Dan peradabannya jelas. Saya ulang lagi. Andai kan tidak dikawal kiai-kiai, maka istilah bapak, anggris muni bapak nggih, nggih monggo jenengan akadno anake jenengan. Padahal bapak iki bisa bapak angkat, bapak tiri, bapak sambung macam-macam. Atau bapak bos ini kantor, itu ya dudang bapak, ini perintah bapak, itu maknanya ya bapak bos nih. Tapi barokahnya kiai-kiai niku peradaban itu terjaga. Leres dengan bapak kandung. Maksud lu ngeten. Kanjeng Nabi dukane Nabi itu teng Indonesia itu terobati. Mergo Nabi sing mangkel nek ana Quran diwaca dadi mantra tapi enggak menjadi perilaku sosial kan. Dong sing maksud. Lah teng Indonesia Quran diwaca ning pondok-pondok aplikasine jadi perilaku sosial. Wong kawin ya mesti nganggo wali, nganggo seksi, bapak ya bapak asli. Nek kawin rondo ya baru atur rahmi, bar idahnya selesai. Itu jarang nyari negara kayak Indonesia. Ya presidennya sopwa itu melakui ngomong gue. Ya presidennya sopwa ini. Nah, karena kalau Quran hanya kamu baca di pondok gue apal loh, tapi tidak menjadi perilaku sosial. Iku Nabi nyuwun saumbadino mbek wong Yahudi Nasrani. Wong Yahudi Nasrani di kitab suci. Tapi kelakuannya tidak dibentuk oleh kitab suci itu. Dang ya Mas. Lan Nabi duka wa hadhil yahud wan nasara bain azhim al masahib lam yusbihu ya ta'ala ku bi harfin mimma ja'atuhum bi anbiya. Jadi niki kula suwon kula sering matur. Niki wonten tiyang-tiyang sempo wonten Habib Moh wonten Paji Tauhid wajian sedanten kula cerita wonten niki Gus Ari pokoke kula cerita piye Quran itu jadi peradaban. Kula nu cerita iddah di Jogja. Niku wong terus bangga karena tadi ada masalah sosial yang selesai. Coba kalau iddah ini tidak selesai. Ke rabi mbek janda nyun sewu sing wis dijimak bojone tadi malam terus dipegatan isu mbok rabi. Kira-kira anakmu iku mirip sapa? Terus ngundang kowe abah padahal gak anakmu. Kowe sugih terus diwaris wong sing ora anakmu. Pondokmu diwaris wong sing gak anakmu panjang le panjang kowe. Nah orang itu harus bangga dengan Quran karena Quran itu menyelamatkan apa? Peradaban. Menyelamatkan apa? Peradaban. Ojo mok Quran mbok go semaan mergo ape ana wong kepen dadi bupati. Bareng dadi bupati maturun iki Qurane mandi. Bareng gak mandi, ala iki ngobos. Teng daerah kula teng Rembang niki cerita. Niki wonten wong sepuh-sepuh. Niku nek ana wong nyuwun jimat terutama wong belah. Mbak kiai ini kadang-kadang dibodohi tidak itulah ewedus buatan dungo tapi tak takok ini ngono buatan bodohi orang gus malah lagi sing sunat ter tak takok alasannya mereka sebagian yang belak bareng ramanti duyoi engkau angger engkau jimat terus alami tembak kiai ternyata agak mandi engkau di wuyo hilan aku kalimat atau ibah kan masalah daripada ngono duyoi lah ngutol ewedus lah. Nah ini cerita betapa bahayanya barang sakral kamu bawa ke wilayah cocok-racocok mandi ora mandi. Barang sakral nak mbok gawa ni wilayah iku. Salah wong pindah di bupati ngundang semaan Kang Ali bareng gak dan dia ngobos. Nak sing darani ngobos Kang Ali rapopo nak mending ngobos Quran ya saja. Problem kan? Wong yo mikir tok kono, aja mikir kowe entuk salam tempel dihormati, wong mikir to. Quran itu selametno. Kene aku pengen nyelametno Quran ya koyo Kanjeng Nabi. Quran itu jadi perilaku sosial. Napa perilaku sosial? Yaitu tadi kita nikah itu idahnya selesai. Dan itu yang diinginkan Nabi. Ora usah ngenteni kowe keramat ta ora nggawa Quran mboten. Mpun nah, Quran jadi perilaku napa? Sosial. Itu sinyal penonton. Terus kedua, pengalaman kula ketemu tiang-tiang pinter di berbagai kesempatan. Yang menyelamatkan peradaban itu juga Quran. Orang tuh kalau marah bisa nembak kayak beberapa kasus yang di Indonesia, bisa bacok, bisa misoi. Orang daerah tertentu bisa nyantet. Yang menyelamatkan peradaban apa?
ketika ada orang kelaparan, kita punya teman, punya tetangga, punya keluarga yang kelaparan, apa kata Quran? Orang baik itu siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Apapun keadaan ekonomi Anda, kalau ada keluarga Anda kelaparan, tetangga kamu kelaparan, harus yunfikun. Quran itu membentuk mental kita ini yunfikun, keinginan kita memberi. Fis-sarra ketika kita senang, wad-dharra atau susah. Dan ketika Anda kecewa sama teman atau sama istri, sama komunitas, wal kadziminal ghaiz, dan kamu harus bisa mengelola emosi. Coba kalau kita setiap marah nabuhi orang, setiap marah nembak orang, habis Indonesia. Kecewa, ngebom, habis Indonesia. Yang bisa menyelamatkan Indonesia wal kadziminal ghaiz. Ketika kecewa sama orang sekalian kita, wal afina aninnas. Kita mudah maafkan. Tapi kita sudah tidak bangga dengan Quran-Quran seperti ini. Malah seakan-akan sabar itu bawaan orang tertentu. Tidak begitu. Semua yang menyelamatkan peradaban adalah barokah Quran. Coba kalau kita setiap emosi nembak orang, setiap emosi baca orang, habis peradaban kita. Ada orang nyuwun sewu sing nakal, nyuwun sewu pernah nyolong, pernah apa, tidak kita bina. Akhirnya jadi nyolong terus sampai mati. Ada orang nuwakal, preman, dimbuaro, preman nganti mati. Rusak dunia. Yang bisa menyelamatkan peradaban karena semua perilaku sosial yang salah kita bina. Wal afina aninnas. Masalah istri misalnya. Bujumu mak sering ngamuk kue dan itu bagus. Tiba ngamuk tanggane ada ngamuk kue. Dan Quran bayangkan istri itu yang ngamuk. Bukan ndak ngamuk, Quran bayangno bojo yang ngamukan mek sing lanang. Makanya Quran ngendikan wis apik wa asyiruhunna bil ma'ruf. Na iso bojo kancane sing apik. Fa in karihtumuhunna. Quran tuh ndak bayangkan fa in ahbabtumuhunna tapi fa in karihtumuhunna. Quran wis iso ngitung, mesra mbek bojo mok pirang wulan wis iso diitung. Suatu saat pasti fa in karihtumuhunna. Mbok bojo dadi tuwa kowe roh wong luwe ayu. Ya gedeng macam-macam, sering jamuk ya mari gedeng, roh sing luwe ayu ya marai gedeng, dhisik ayu saiki welek ya marai gedeng, dhisik mesra saiki ngamukan ya marai. Maka bayangannya Quran itu wa asyiruhunna bil ma'ruf, terusane fa ing karihtumuhunna. Suatu saat jika kamu mulai enggak suka sama istri kamu, fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsir. Mungkin watak yang kamu enggak suka dari istri kamu di situ ada kebaikan yang banyak. Kulon sering, kulon ini kisah nyata, sering dilapuri bujo-bujo sing diamui sing wedok. Gus bujo kulon suwur yang ngamuk kulon ngeten ini sepudi gus. Istri saya sering marah sama saya, sebaiknya gimana? Ya wes kan ngamuk tonggo-tonggo ngojo ya gus. Bujo kulon itu matre gus, sering jaluk duit kulon. Ya wes kan jaluk lanangan dia, ojo ya gus. Masih bagus istri kamu minta uang kamu, nak minta lanangan dia malah bahaya tuh. Nah itu Quran oleh tanggapi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Di watak yang kamu tidak suka itu insyaallah ada kebaikan yang banyak. Jadi gampang. Terus dianggap enteng ya mbek kok. Dan sing mari kowe ra cerai yo panduane Quran iki wis ngamuk-ngamuk lah berkahi. Terusane serang mati warisane akeh. Ngamukan lah berkahi warisane. Tapi itu jadi ndak ada kitab suci realistis kayak Quran. Bayangno bojoe geger. Jadi Allah mboten ngidikan fa in ahbabtumuhunna tapi fa in murkus. Rabi rata-rata mesra pirang wulan. Nah, wong awam pirang tahun mesra? Setahun. Oh, suwi to men. Biasane mesra ora mesra to. 10 tahun. Gak umum-umum. Piro ya, piro ya, mesra piro? Setahun, mesra lho. Setahun, dua tahun dikasih. Gak ngundang dik fasih terus nak ono nyamuk mbok ceblek iku pirang kula. Piro, piro ri, piro itu? Seminggu. Sempet dulu. Seminggu tok ning. Mboten maksud kula niku ojo sampai Quran itu mbok waca tok dadi mantra kemudian Quran itu tidak membentuk peradaban. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula. Ketika Allah cerita orang baik, itu Allah ceritanya sederhana. Orang baik itu siapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang mentalnya itu memberi.
Indonesia ini bisa selamat barokahnya orang-orang yang mentalnya memberi. Dulu sebelum terbentuk Indonesia, kiai-kiai nyumbang TNI mangane. Orang semuanya mentalnya dengan negara itu memberi. Gimana supaya Indonesia itu berdiri? Sing mari rusak iku nak wong hubungan dengan negara ngene mendapat. Rusak bangsa wong kepengin mendapat tuh. Orang ngitmai pondok, ngitmai masjid, ngitmai makome wali. Kalau mentalnya memberi itu semuanya baik-baik saja. Sing mari kacau nak kalau mentalnya ingin mendapat. Nah, Quran menganjurkan mental baik itu siapa? Ya mental yunfikun. Yunfikun itu inginnya infak, memberi. Sehingga Nabi membantu al-yadul ulya khairum al-yadis sufla, mental memberi lebih baik mental mendapat. Coba peradaban mana yang enggak rusak kalau orang di situ mentalnya mendapat. Kowe kumpul bojo, kumpul mertua kepengin entuk warisan wis rusak. Tapi nak mental memberi, mertua kaya duwe, ipek kaya duwe, oh kondang kowe. Nama apik tenan. Lanang tenan. Nang masjid yo ngono, ana masjid rusak nyumbang, masjid rusak. Ora kok takok, ana kesempatan ta ora. Jadi yun fikun, dan itu yang dijelaskan Kanjeng Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufl. Membentuk peradaban. Manung kula paling seneng, kula niku mboten niat sombong, kula ngekeki tiyang niku seneng. Sederhana teori kula. Piye-piye ngamal iku sing didhawuhno pangeran yun fikun. Allah enggak pernah muji orang sing yun fakun. Itu harus kita bentuk satu peradaban. Nah sekarang mboten, Quran itu hanya dibaca dawuh Nabi, nak Quran mbok waca tok dan tidak membentuk peradaban. Dawuh Nabi wa hadhil yahud wan nasara baina azurihim al masakhib. Tapi lam yusbihu ya ta'ala bi kharfin mimma ja'adhum bihi anbiya. Sekarang menyangkut kiblat. Kebetulan kita sekarang ngaji di Kudus. Misalnya ini ada putunya Mbah Turehan. Barokahnya ditemukan arah kiblat. Entah itu lewat yaumarosdil kiblat atau lewat jam dalil atau lewat GPS. Mengertikan kiblat ini awal dari melakukan fawali wajaka syatrol masjidil haram. Berarti ada yang selesai. Lalu misalnya kiblatnya sudah benar tapi syarat rukunnya enggak benar, diselamatkan oleh kitab takrib. Jadi kiblatnya benar, kaifiatus sholat syarat rukunnya ya benar. Artinya harus ada satu peradaban, ojo Quran mbok waca wa aqimus shalah. Tapi kiblatnya enggak benar. Malah madhep Ethiopia, kan yo repot. Atau misalnya Ramadan harus ditentukan isbatu awali Ramadan. Waliwat falak, waliwat ru'yah sesuai ormas masing-masing, paham ya? Sesuai ormas masing-masing. Apapun itu penting isbatu awali Ramadan. Mereka yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Bahwa ahillah itu mawakit linnas. Dan sampean ra usah jumawa ketika ngerti ilmu falak. Kula nu sering ketemu ahli-ahli falak. Allah itu punya adat, iki rungokno tenan. Jika ilmu hanya ditemukan orang pinter, mesti Allah nggawe pesaing sanga wong goblok. Dan itu wis adate pangeran. Misalnya ana wong ahli pakar ekonomi, profesor, dokter, mesti ya dalan wong ra tamat SD sugih ngalang-alangi profesor. Iku wis pangeran ngoten. Ana wong alim alama iso maca Mu'in, iso maca Wahab, haji mu sepisan. Wong ra iso ngaji haji tiap tahun, mergo maklar kaji. Wes pangeran hobine jeneng gambar wong. Ben wong ra sombong, ben wong mboten sombong. Ana PM Perdana Menteri iso mlebu Ka'bah, buang gak aku PM sombong. Tukang sapu yo mlebu Ka'bah. Mergo gak mungkin Ka'bah ora diresi isik yo Haji Tobet. Wes pokoke aku tak titeni pangeran wae senengane gambar wong ning bab-bab ngene iku. Kowe bangga presiden PM, saya haji iso mlebu Ka'bah. Takokno tukang sapu sebagian jeruk. Lho aku malah tiap bedino kula nate ketemu tukang karnas Ka'bah. Cerita teng kula, kula Mas dina ping kalih. Lah dene sing resik ya. Ana wong bangga sowan presiden mergo dekne ketua partai kiye gedhe. Sing tukang kebun bedino ketemu presiden. Malah sing jero napa? Lho tak ditene pangeran duwe adat gambar wong. Dan itu bagus ben wong gak sombong. Mulane Allah panjene suwatu izuman tasa waktu diluman. Pokoke terserah aku, sing pangeran aku kok mbok dikte. Wes pangeran sok iku lillahi ma malikal mulki tu'til mulka ukurane ya mantasa, ora usah prestasi ukurane tu. Mulane ujug-ujug ana tokoh tanpa prestasi ya keben mantasa. Watan zul mulka ya miman. Ukurane tu sak tasak wae mboten pake ukuran. Lungkil misalnya sampe ning pondok-pondok iki.
wakil wong semaca muin bareng gak di penggawean ditunjuk guru yayasan. Sing nunjuk wong sugih ora tau ngaji tapi ketua yayasan. Ya iso mecat. Ya Allah, ya Allah. Kadang tuh SP. Ya sak iki kula sering ya di komplain. Gus kula iso maca muin, Gus kerja teng yayasan niku gaji kula sak juta. Kadang kena SP. Ketuaan yayasan blas gak tau ngaji. Mau wong sugih terus gawe yayasan golek guru. Iku tamatan pondok iki celok-celok kon. Enggak sebagian kanan sapa iku kapit-kapit celok-celok. Iku sebagian kitab muin sapa iku tau mondok. Gelem gaji sak juta ning gelem. Lha kok gak mulang di SP. Subhanallah. Jahilun nge-SP ngalim. Nah jenenge dunya wis ana gambar wong tenan. Ke profesor doktor ahli politik. Jebule dadi ajudane menteri, pembantu staf ahli menteri. Dikongkot. Pak bikinkan pidato saya. Yang bagus lho ya. Dunya dunya. Kados kula ngeten iki, kula jare wong akeh ra alim. Terus kon mulang ngene iki. Wes. Lah niki karep kula ya Mbak, mboten enten sing ngongkon. Dosa mongkon kula. Jadi di bab-bab sosial iku Allah nganggep dunya iku enteng. Napa nganggep dunya niku enteng. Tapi apapun iku kuwi akhire kudu ridho. Kok Allah nyifati dirinya Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu yo man tasya wa tudzillu yo man tasya. Bisa apa gitu. Tak barokahe Quran man tasya man tasya iku akhire kowe ya kudu ikhlas. Kowe ahli perkotaan, jebule ya mau anggota setap kuongkon. Napa? Dikongkon. Ya tak baleni malah ya. Kepingine Allah mbek Rasul, Quran itu jadi peradaban. Napa Quran itu? Dan itu yang menolong kita. Coba kamu di masjid, di yayasan, di pondok, di tetangga. Nak hubungan iku yunfik, memberi aman. Sing mari kowe dadi murah, nak hubunganmu yunfak dikasih. Pasen neng ndi. Oke jajan duitmu 10.000 lah tapi traktir ku iso nyingkrang. Lah ya. Tapi nek aku sing ditraktir ku ya selengaan jenenge posisi ditraktir. Mulane ana pepatah al insan Abdul Ihsan apa? Al insan Abdul Ihsan. Nah, saiki menyangkut falak. Iku rungokno hal-hal masalah falak. Kula nate kula niku menangi pembantu ne buyut, mboten trimo Mbah Buyut. Kula nggadah buyut teng Narukan asmane Mbah Durrahman. Juga ada anak asmane Mbah Sidik terus ada ibu kula. Ya sing Mbah Sidik ku garwa Zuriyah mriki terus buyut kula putri niku Zuriyah Damaran. Ya cek turunane Mbah Maksum bin Saleh bin Asnawi. Niku cerita. Dulu kan sering konflik beda lah antara ormas Sitok Falak Isbatu Syawal pakai hilal yang satu pakai ru'yah. Wis langganan wis pokoke dua ormas besar wis langganan. Sitok ru'yah terus Sitok Falak terus. Dan di I'anatut Thalibin itu jelas masalah isbatu nopo Ramadan atau isbatu nopo Syawal. Niku gampang banget ah Bu, ada khilaf-khilaf di situ. Nak ngendikan ngeten. Niku Pak Haji Tauhid, nak ngendikan ngeten. Gus niki tiyang awam. Kan pas itu misalnya ya yang satu bilang Senin, saya ulang lagi yang satu bilang Senin berdasar hisab, sing ru'yah misalnya bilang Selasa. Biasanya yang di Medan toreko tertentu itu kan awal sebagian daerah toreko pom malah ahad ya kacek rong dino kadang ya toreko apa ya raro pokoknya toreko walhasil berarti ada ahad Senin Selasa ya berarti ahad Senin Selasa sitok muni iki abugi sitok muni falak sitok muni ru'yah tapi jelas itu ahad Senin Selasa. Nah jare wong awam tadi nah, ngitung pinter. Gus masih aja nanti yang pinter ngertos falak, ngertos fikih. Nak bab tanggalan iku gampang. Engko sing bodho ni ketoran yang tanggal 15. Dadi Allah iku mesti gawe wong pinter, ya gawe wong awam sing nyaingi wong pinter ya mau ge misale dadi menteri, buangga, bu presiden, PM iso mlebu Ka'bah. Takono tukang sabu, nak ra soreng. Kowe bangga suwan presiden, takono tukang masake presiden, malah ning jero terus. Terus pangeran semata niku, hobine pangeran ben wong ra sombong iku. Ya kowe misale dadi wong alim alama ana wong sugih kepen anake dikursus diundang. Pak, anakku privat sakulan 2 juta, anggere bar magrib rene yo. Lho ngene kok ana wong iso maca muin ngeluh mek aku lho. Walah Gus anake belinge ra karuan. Pak tak main game singkong kok wae mulange. Barokah sugih iso ngatur wong alim ngono. Wong alim sing jenis ngono aku ra gelem yakin ra gelem.
ana wong iso ngaji, ana wong sugih anake kepengin iso. Di kursus, kadang ngangli teko, Pak tak main game sik. Ya ora apa-apa. Lah ustate butuh penghasilan semeneng ae. Engko bareng bosen di PHK. Jadi jahilun PHK wong ngalih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, dunya wis dinikmati wae banyak pangeran ge dunya ngene. Iku kok delok Gus tanggal 15, endi sing hoak, endi sing bodoni mbek sing ora. Kan terus ketara. Rungokno hal ya, misalnya aku darani Ahad, iku tanggal 1. Misalnya Ari darani Senin. Ya, Fakal darani Selasa. Bareng tanggal sing cara aku 15 ya, sing cara aku 15 kan mulaine Ahad. Berarti cara aku 15 kan lebih awal. Cernate cek benjol kabeh umanyen hakikate 13. Bareng sing cara aku 17 ternyata bunderser. Kan ketok. Ya kita kelirune to. Ya kan mau Ahad, Senin, Selasa. Bareng 15 sing versi Ahad. Ternyata ijek benjol kabeh bulan niku. Ijek ketok rai 13 lah. Ketara gak? Iku ngenteni falak ta fisik? Fisik ku ngawam roh. Utawa sing bener aku Ahad, sing cara aku 15 wis bunderser. Terus tambah cilik tambah cilik, sing cara kowe 15 ternyata wis 18. Buktine wis mundur. Artine Allah cek apike. Dadi sing cara wong awam ngerti, mulane dekne anggere ana khilaf antara ormas tertentu mbek tertentu. Dek deloke tanggal 15. Engko Gus tak deloke tanggal 15. Endi sing wak? Tetep ketara. Lah kowe ora tau mikir, mulane ora tau mikir anjene. Jadi goblok ya alhamdulillah baru kayak goblok itu gampang kusnudon. Sakjane konangan di sing salah iku. Mboten konangan betul dina ku suwi lho Ci. Tolong dina kan suwi. Ahad, Senin, Selasa. Buareng tanggal 15 versi Ahad ternyata ijek benjol. Pas tanggal 15 buder ser. Nah, berarti bener sing Senin. Utawa walian sing Ahad bener. Buareng tanggal 15 bener tenan buder ser. Sing cara kowe 15 ternyata wis mulai menurun. Berarti sing Senin sing salah wah. Iku pangeran. Lah balikne teng idah, kula ni badan rangno idah. Balikne ning idah, idah padha riyari. Wong wedok sing nakal iki bayangno wong nakal. Misale dibojo mangkelno dipegat. Terus rabi wong lanang sing disenengi. Padahal bengi bar dijima. Nek cara fikih kan enggak boleh nyerai fi khaidin au fi tuhrin jama'ah fihi. Tidak boleh nyerai pas khed atau suci yang dijima. Karena suci dijima itu potensi ono mani. Mani ini mau bucah saya ngerak karu-karuan bang misalnya. Nah sekarang itu cawe dok ketika hamil sakjane ku roh ya. Nak adik ini lagi hamil sen. Nak jimaan tadi malam dadi ku ngerti. Ngomong hukum kudu vulgar oleh pinaya semua. Nak jimaan tadi malam dadi ya sini cawe dok ku ngerti. Cuma di perhitungan deh. Nak aku kondo hamil kan idai melahirkan. Berarti kan 9 bulan. Mulan dek ne munira hamil wae. Nak munira hamil kan idee mok salah satu kuruk. Wes, nah salah satu kuruk kan 3 kali masa suci itu polanya kan kira-kira ya 4 bulan. Kira-kira ya pola umumnya kan kira-kira 4 bulan kira-kira ya. Pola umumnya le. Nah, patang wulan iku pangeran bela wong awam. Maksudnya bela wong awam nak hakikate hamil wis blending to patang wulan. Dong. Jadi pangeran ucap senengnya bawa ngawam mesti ada ukuran fisik. Ya tak balik ini kan Allah jelas dawa wala yakhilulahunna ayyaktumna ma khalaqawa fi arhamihinna inkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Perempuan itu tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di kandungannya. Mergo nak ndekne diperhitungan senang menyembunyikan kehamilannya ben idai tidak panjang tidak 9. Tapi podoai pangeran tak kena dibodohi idahnya dia itu misalnya salah satu kuruk 3 kali masa suci kan polanya sekitar 4 bulan itu sebleding tor bon kan waduh pengalaman tapi intinya itu podoh intinya apa dia wis pinter menyembunyikan kehamilannya tetep aja konangan cara wong awam mergo ukuran blending mek gak dadi gak namanya ngene Allah nggae bayi gedhi terus blending ku Allah sing diperhitungan iki nek bayi cilik lahir langsung membesar iku kok iku gak konangan ngono lho dong ya ya padha Allah gawe bulan nek tanggal 15 bunder ser mulane kok ketara sing tanggal sijine kliru upamane kacek telung dina iku ketara to
Lha sing cara kowe Ahad mau tanggal 1 jebule sing cara kowe 15 bulan cek benjol. Sing cara kowe 16 tambah bunder, sing cara kowe 17 pas bunder ser. Kan ketara. Berarti sing tak dina Ahad iku salah. Tapi nak walian pas 15 songko Ahad pas bunder ser. Oh berarti sing Senin wis Selasa sing salah. Jadi pokoknya walhasil Allah itu hobinya itu wong itu ben gak ngimani mbek ngamali. Nah itu terus Allah ngendikan kabeh itu dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ning bab-bab ngene iku sing iso mbok adal lo namung fadlile Allah ora amalem. Kowe profesor doktor kowe iki alim alama, masalah rizki kadang melok yayasan. Kon mulang. Bahkan ke milih mukoror, milih mata pelajarannya ora iso. Pak, kowe bagian tarikh lho. Ke bagian niku Pak Nahu, ke bagian sorof. Menu nak sidang meneh. Bareng arang-arang mulang nggih perkara akeh. Orderan ono mati apa-apa. Ditegur. Di SP. Kadang diceluk. Yi, gajimu tak potong ya wingan gak sering mulang. Ya Allah, sakit. Ya kudu rido iki donya. Wis pokoke masalah kekuasaan niku pangeran dari awal ngendikan tuktil mulkah ya. Orang kok uang sing diprestasi tapi mantas. Ukurannya buat tasak weh. Mulane kula nate krungu cerita, mriki cerita iku muga-muga bodho ni. Muga-muga tapi ketoke tenan ngono ana keterangane. Ana wong papat wong telu ape mlebu swarga niku kula sering cerita iku. Ketok wong sugih mati jihad fisabilillah, sitok kere sabar. Sitok kiai wong papat iku padha ning pintu swargane. Ana pintu swarga jare sing mujahid fisabilillah, saya mati syahid. Hadisnya kalau mati syahid itu masuk awal. Jelas itu. Berarti syahid dulu yang masuk surga. Yes. Jadi sing kere sabar. Oh, fadilahe wong kere iku top. Gawe Nabi kere sabar iku masuk surga awal. Terus mau kurang sitok. Kan kiai sugih. Sugih lomo ya, aja sugih tok. Jadi wah, dari Nabi gawe Nabi sugih lomo sing nyumbang-nyumbang iku swargane top awal. Terus kiai menengahnya kan biasanya kiai kan berakhlak. Pantasnya kiai kan yo anteng. Terus dawuh pangeran, Jibril itu pisah wong papat tuh. Kabeh aku pengen awal. Jibril yang pinter. Jadi cerita iki. Buka-buka ratenan cerita iki. Wong mati syahid. Napa Jibril? Kowe ora nak mati syahid untuk utama ngono iku jare sapa? Ya jare Pak Yai. Gak sopan dili sing mulang. kira sabar, kowe nganti sabar iku baroke apa? Baroke didikan Pak Kiai. Gak sopan bisi guru. Terus sugih lomo, kowe nganti lomo iku baroke didikan sapa? Didikan Pak Yai. Serapik nyelip apa Kiai. Berke nang swarga ora wani. Mubah mubeng. Lho iki wong telu wis sepakat, jenengan masuk riyen kok mubang-mubeng. Kira apa? Sungkan sing sugih. Mergo niku sing bangun pondok kula. Nganti ning ngarepe swarga iku jek menang sing sugih. Akhirnya dia ini aji bareng aku lho. Lah kula kenapa kula berharap cerita iki ra bener, kula niku protes mbek kiai sing crito. Wah cara kula crito iku ra bener iki. Alas sama Pak. Lah swarga pintune ra ombo mlebu bareng aku. Wong swarga pintune ombo, jejer papat mlebu bareng susah opo sih. Kok tukaran bareng. Orang ngono iki kan gambaran Abdul-Abdulan. Tapi nak cerita iku tenan, cek enake dadi wong apa? Sugih. Nganti nang akhirat ya isek. Kiyaine iku bareng kon mlebu, jane wong telu wis sepakat jenengan riyen. Kiyaine sing mubang-mubang. Kenek napa iki? Kulo bangun pondok pertama saged nafkahi bojo. Ngono ya pertama iso wayah bareng baro gawe. Mata nak buang terang nong suka, lebih bareng aja. Si suka ketimbang gak nasi. Jadi uang suka yang menang dunia menang akhirat nak terangin wah, jangan nyoro nak ini guys. Bahaya, cerita lagi nak tenan bahaya. Ronda aku tu. Ngaji versi kula mohon, gue voice warga gue lawangnya kan wombo, nama wombo banget. Bareng mohon gue. Yo barengnya yo. Maku jejer sejajar. 1, 2, 3 terus malah ras dem bus warga, pun bus warga kok ora maca bismillah. Malah satu dan pokoke jejer terus bismillahirrahmanirrahim. Ibu bareng.
dibang geger perkara perkara urutan ya klasmen mau. Terus balik malah teng buyut-buyut kula di antaranya. Riyen niku niku ji. Buyut-buyut kula niku. Niku buyut keberapa nu cerita. Wes sah, kowe nangani KUA wae ben nikah iku sesuai syar'i. Mulane kula nak roh naib-naib nyun sewu kadang ya awam gak tau mondok. Tetep saja protaperi, tetep kontak kok leres jenengan bapak kandung. Karena bahasa Indonesia bapak masukkan bapak tiri, bapak angkat, bapak pengasuh, bapak teng pabrik, bapak teng tempat kerja, kabeh celukane bapak. Tapi yang saya jadi wali kan hanya bapak kandung. Itu hebat naib-naib Indonesia. Itu enggak bisa kalau enggak dididik kiai-kiai enggak bisa. Dan itu sudah diatur terus diundangkan jadi aturannya. Enggak cah wedoke ditakoki. Mbak, gelem tenan ke dirabi cah kriting ngene iki, bocah ireng ngene iki. Iki bocah iki ngorokan lho Mbak nak turu keterangan. Karena syarat sahnya wali ijbar, waline perawan jenenge wali ijbar. Itu syaratnya alla yakuna bainahuma adawatun zahira. Si perawan ini meskipun menang tidak ada pemberontakan. Te wong misale pe dintukno Hamdani kok terus golek begon. Utawa masang tampar ning kamare, paham ya? Iku wis ana adawah zahira ya. Itu sudah hak ijbarnya hilang. Mulane naib takok biasanya ambek perawan sing ambek Mbak gelem tenan untuk makhluk iki kan ditakoni. Karena kalau geleme kepeksa itu tidak sah jadi wali ijbar. Kayak apa bagusnya Indonesia? Waliane ya padha. Loh, di daerah kula niku kathah lho wong lanang wis ning majelis ora sida rabi. Pas ngelamar ya itu didudono adike. Adike iku ayu muni yo. Bareng akad disuguhi Mbak Yune. Mbak Yune iku rada masalah. Berbobot maksudnya misalnya. Lho niku kan ditakono mek naibe. Leres niki sing jenengan badhe niku. Mboten. Pas ngelamar mboten niki. Lah bapak ayu kan karepe nglakokno sing ora lagu. Nglakokno sing ora lagu ya sing ra payu. Gak sida ya wis ngono. Batal. Bareng tak gojot, kok ora gelem. Kan luwih berbobot. Waduh, gojot. Rabi pisan ae ngono. Tapi apapun itu, betapa pentingnya nikah syar'i dan itu yang ngawal juga perilaku sosial. Ada kiai, ada naib, ada KUA, panduannya dipandu kiai. Lho saiki bayangkan misalnya Quran hanya kamu baca. Kemudian tidak menjadi peradaban bersama. Lan Nabi duka-duka. Kan pertanyaannya si Arabi, dari sahabat itu ya nyuwun sewu ya rodok sing rodok beling ya akeh wong sahabat. Maksudnya beling ngeten lho yekmu. Sahabat ini kan punya etika, Ji, punya etika. Faham ri ari punya etika. Takok Nabi rawani. Akhirnya ono ndi soe tak kei dhuwit. Engko kowe takok Kanjeng Nabi. Lho iku masyhur lho bae fahal. Dhisik batur kan nak terkenal kurang. Tegas karo dene. Niki ana kiai ku iskal takok rawani. Kowe kiai kok goblok peti diamuk. Mongko cacil iki kei dhuwit. Kon takok. Terkenal kula menangi batur kan. Wong kula lu nate sowan batur kan diaku putu. Panjen buyut kula mriki Mbah Hafsah niku batur anak nimbali budhe teng buyut kula mriki. Dikei dhuwit iki. Kowe tak kei dhuwit takok batur iki-iki. Bocah cek cilik umur poe cek bocah. Takok yo pinter wong diwari kiai sing takok. Bareng batur kan roca cilik pinter kok seneng. Lho cing, ki cilik kok pinter tak kei dhuwit dadi entuk sang loro. Dadi entuk dhuwit opahan ambek entuk dhuwit apresiasi. Cung kowe cilik kok pinter tak kei dhuwit. Entuk dhuwit loro. Lah riyen sahabat ngoten. Kan begini. Ada etika yang diatur oleh Allah supaya orang punya etika ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ndak boleh tanya sesuatu yang kalau dijawab malah bikin malu. La tasalu an asya intu bidalakum tasukum. Nah, sebab itu kita mau tanya Nabi itu masalah kan? Karena kita punya etika. Wong desa kan radhi peradaban, wong desa papoh. Nah, tak kei dhuwit kok Nabi takok. Nah, Nabi itu punya statement, duwe dawuh sing cara saiki niku nyun sewu kontroversi. Kamu harus mencari ilmu sebelum ilmu itu dihilangkan sama Allah. Kan janggal sahabat, hilang gimana? Enggak ada Quran yang sudah terdokumen. Dan Quran itu kita ajarkan ke anak kita, istri kita. Kok jare Nabi ilmu hilang-hilang ning ndi wong iki ana
Quran ngoten. Mulane kan sebuti redaksine niku kaifa yurfa'ul ilmu minna wa bain adzurina al-masakhib. Kaifa yurfa'ul minna wa bain adzurina al mas wa qad ta'allamna ma fiha wa 'allamnaha nisa'ana wa dharariyana wa khutam. Nabi sing bener mawon, mosok ilmu bisa hilang wong masih ada Quran. Dan Quran itu kita ajarkan anak-anak kita, istri kita, anak turun kita. Kok iso hilang, napa? Tapi ternyata Nabi tersinggung, marah. Iku jenenge waqat alat wajahu khumratun minal ghadab. Nabi marah besar ada pertanyaan ini. Terus Nabi ngendikan, "Lah wong Yahudi wong Nasrani nak di kitab suci, tapi gak menjadi perilaku sosial. Mulane Quran nasibe aja ngono." Maksudnya apa artinya sik ana Quran diwaca ya tarobas nabi anfusina salah satu quru tapi ndak ada iddah misalnya. Apa artinya ono Quran wal kadiminal ghaidah tapi tiap kamu berteman sama orang nak kecewa ngamuk, nak kecewa bacok. Itu kan berarti ada Qurannya, tetap kita baca alladzina yunfikuna fisarra wa dharra tapi kelakuan medit. Tapi ngajine yunfikuna fisarra. Medite ra karuan, tapi ngajine alladzina yunfikuna fisarra. Apa arep-arepe digaei wae. Wal kadiminal ghaidah bariku nabuki wong. Ngajine tetap wal kadiminal. Oh itu. Intinya wong Yahudi ku yo duwe masakhib tapi tidak menjadi perilaku sosial. Jadi lam ya ta'allaqu bi kharfin alaqahnya itu enggak ada. Jadi punya kitab suci tapi enggak ada alaqah. Betul kalian yang Islam. Wong Islam Indonesia ku melarat bojone judes, wong tuane ra percaya, mertuane ra percaya, tanggane ra percaya. Meniku tenange ra karuan. Sabar Gus, ganjarane gedhe. Mergo ngajine wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabar. Wong kula ketemu mlarat ning desa-desa wis mlarat, bojone ra ngandel, anake wis ora ngidolakno. Tanggane ra kuwabe ra ngandel, ngono tenang ngopi mbek rokok sitok sewante. Lah kok isih bahagia? Bahagia Gus, sabar ku ibadah. Ibadah ora mulang tok kok jenengan, sabar kere ya ibadah tenang. Ngajine wa tawassaw bil haqqi. Jadi Quran itu sudah jadi perilaku betul di Indonesia itu jadi wong temangsang wae tenang guyu. Cek dalil kul fi fadlillah fi rahmati fa bidzalika falyafrahu tenang ambek rokokan ndang-ndang santai. Lho, nyalek ra dadi. Ngene yo tenang ya syukuran ra dadi. Latihan nopo kodok kodar. Indonesia tok. Jadi Quran bener-bener jadi perilaku apa? Sosial. Mulane normale wong Indonesia iku ana pasangan swarga. Riyen zaman sahabat menanten pasangan swarga iki. Sitok iku welek wireng kriting. Sing wedok wayu. Tapi dilem iku pasangan apa? Swarga. Suatu saat sing wedok wayu, wayu banget. Suatu saat jagongan, "Dek, aku mek koyo iso darani pasangan swarga piye?" Jare sing wedok ya ora tok kacer sing wedok. "Mesti wae lah, Mas. Aku iku ibadah sabar ke ibadah syukur." Enak kowe Mas, ibadah syukur aku mesti ibadah sabar. Tapi akhirnya yo mati nganti gak cerai. Pasangan swarga. Sing wedok ya jimene. Ya mesti ya Mas, aku ibadah sabar ya ini ya ono sing ibadah syukur. Lah anak kowe iki pasangan apa? Sabar mek sabar. Sabar mek sabar dadine pegelatan nek suwe-suwe. Suwe-suwe ra kuat. Sing enak apa? Syukur wis syukur ya. Enak ndi? Syukur ku ganteng tok ayu. Padha sugae, padha mapane, syukur tok syukur. Plus mek plus biasane suwe-suwe ku. Nak sabar mek sabar, elek mek elek, kere mek kere. Apa? Apa ini? Plus pegatan apa plus? Ya dados niki peringatan ke kanca-kanca hafid ya dados kepingin lah itu sing dadiane buyut-buyut kula diantara tentu diantara kene apa dhisik Mbah Sunan Kudus dadi wali ilmu dadi kodi buyut-buyut kula kata sing kawua ngantos sak mangke beberapa keluarga kula niku wonten sing kawua muk njagani ben nikah niku sesuai cara. Jadi kecoba Pak Kiai mulang muin terus ngerasa paling afdal itu ojo ono ra mulang muin tapi langsung praktek jogo pernikahan. Iku wis ora ono, pokoke Indonesia ku bejo. Aturan negara misalnya haji. Sampeyan delok sing wis tau-tau haji. Sampeyan roh negara liya haji mboten karo-karuan. Nang Indonesia, haji paling awam selawase ngarite kajine bener. Lho ora bener piye? Diulang Kemenak, diulang KBIH,
kiai tanggane ra dikongkon mulang ngono ya nerangno. Padahal ora ono sing ngongkon. Saking kepingine hajiku sah. Saman delok sing ngantemi setan fal ning gone ini balang jumroh. Ono sing ngantem nganggo jam, nganggo sepatu. Indonesia diwarai. Ngantem kudu nganggo krikil nggih. Ampun nganggo jemblem kudu diwarai. Ubu lho sampean kula niku bangga tenan dadi wong Indonesia niku. Mbok paslon piro wae bangga lah Indonesia niku. Ora ana haji sae ku dobel, ora trimo sae ku dobel. Lha dulang sedurunge kemana? Kiai setempat KBIH. Nak mulang kudu wetel. Nak donga ora iso jadi kalungno. Dadi nerangno malaikat mung ngene tok donga kula niki lho kula beto. Dadi yo malaikate sing kon maca dhewe kan lengkap donga niku. Dadi nak donga mbok ya Allah, saya minta apa yang ada di dikalungno nggih. Ning ngarep ya mesti mandine to wong dego wong ngalor kidul melok. Iya bandingno wong Cina niki kisah nyata. Wong Cina ji haji. Kan mutawife apa sih? Mutawif ya. Gawe TTL ora tiyalah tukang gotas, tukang sing mutawif ya. Mutawife nganggo speaker apa? Speaker mini apa? Mikrofon apa? Sorang sing cilik ya apa? Megaphone apa? Gak cara kene apa sih? Speaker cilik sing biasa nggo ngumumno apa? Oh, speaker mini agak jeneng ya apa? Toa. Toa. Kok sare sing ramene adan niku kok. Apa? Mikrofon. Aku wong Cina gak pati ngaji tajwid ning Kudus lho. Dadi marai donga, Allahumma Allahumma tahir tahir kalbi kalbi. Iki kisah nyata. Tahir tahir kalbi kalbi bil kaf lho. Ah sing kaji Indonesia iku kan ra oleh misah, kaji kan kudu akhlak karimah lho. Kaji kan koyo P3 harus berakhlak karimah. Ya kan P3 semuanya apa ya? Iki lho P3 iki. Apa ya? Apa ya P3 apa? Berakhlak karimah. Kader P3 ya. Mulane di akhlak. Liane di akhlak ya. Ngono. Wong akhlak wis budaya Indonesia kok. Mas ora P3 ya duwe akhlak. Si kiai Indonesia mau mangkel, apa miso yuk haji, orang miso yuk mangkel. Sesuai ya rakuat, kalbun-kalbun entak maksudnya aswasumu mereka kan bedanya ada. Kalau bilkof itu berarti kan tohir kola curi nyucek no panjinan kolbi ingati ingsun apa? Kolbi ingati ingsun. Nah berhubung rapati fase kof itu jadi kal ya kalbun itu ya mulanya jari sing wong Indonesia Gus, wah asuning Cina iku suci mergo didongakno ngarepe multazam tahir apa kalbi dadi tahir kula aturi nyucakno panjenengan kalbi ing asu ingsun tahir tahir kalbi kal lho menu ditirokno jenenge dekne mutawe mati nirokno kabeh tahir tahir kalbi kalbi pertama meneng gege Indonesia susu ra kuat kabun kabun entek lha tenan bareng didelok tulisane ya kalbi tenan nganggo kof yo macane Indonesia ra ono niku kal ora ngarah mutawife ku mukimin sing isine Mekah sewi serang arah salah terus penggaweane salah bingung rezekine kok maca iku top lah pokoke Indonesia iku top carane setar ning Hajar Aswad diwarai stop mundur sedikit pokoke top lah padahal gak tau ngaji mukmin iki terangno wis pokoke top lah Indonesia balang jumroh yang ngono wukuf ning Arafah yang ngono itu warai kabeh wong Arab iku sebagian ya wong Arab iku telepon ditelepon diangkat diangkat supaya maklumi sing nelpon asalah jadi disain ini udah takut aku Gus iku madhab apa wong Indonesia ra ngara wong Indonesia paling awam pas sholat ana nelpon dibarno paling banter di off iku diwarai kiai ini gak popo gerakane cilik wong Arab ora dicupuk asalah pasti lagi sholat deh. Oh Indonesia aku top tenan babab ngono. Yo. Lu ngopo diwarai? Ngantem setan lho diwarai. Balang jumbra. Diwarai. Ora pokoke setan ngadepi Indonesia gitu.
yang bagian orang yang ngantemi bik sandal kan yura loro, orang Indonesia kan juara itu kan. Ya Arab-Arab sing beduwe, nak Arab alim ya boten. Cuma ini kan jenten, nak wong Arab itu bener ngenteni alim, nak Indonesia yang boten. Karena memang diwarai tenang. Kemenak ngursus KBIH ngursus kiai setempat engko nak deponakan tau ngaji ya marahi ra dikongkon lah iku. Mare. Terus cerita malih di betapa pintere wong Indonesia. Wonten wartawan iki kisah nyata ya, wartawan. Ya ora ana hublas, ora ana eroblas wartawan. Kebetulan jenis sing ra iso. Kita sing ra iso ya akeh sing iso ya ana. Tapi lah sing jenis ra iso. Ngliput perang teng Palestina ning Gaza, ngliput ri-ri. Sane kan bahasa Inggris. Dia pakai bahasa Inggris. Ketemu wartawan-wartawan Mesir pakai bahasa Inggris. Dijak bahasa Arab. Tata kalam bil Arabiyah lah. Jadi saya tidak bisa bahasa Arab. Kok iso speaking mau Inggris dok. Bareng sholat ya, kon ngimami. Bareng ngimami Indonesia ya fasir. Allahu Akbar. Maca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Baru diambungi. Kowe cek tawadhu e wong pintere ngono ya. Perkarane Eropa ora ono sing salah blas. Wae rofak rofak wae nasab nasab wae jer jer. Padahal pintere ya mergo apalan. Tapi cara wong Arab at-tahiyatu marfu, al-mubarakat ya marfu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyib. Assalamualaikum go mubtada ya rofa. Pokoke terkipe bener kabeh. Asyhadu wa kae mutakallim asyhadu. Oh bener kabeh. Rabbana lakal hamdu mil samawati. Bener kabeh. Laka alhamdu. Alhamdu marfu sifate ya marfu mil samawati wa milul ardi. Bareng kok wis darani pinter. Kenapa orang Indonesia paling awam pun ora ana rofa nasab salah. Ayo sapa contohna sitok wong awam sing salate salah rofa'na sobe robbi firli ora ana sing maca robbu furu ya ora ana tetep robbi ora cara wong sing ngerti aku kok robbi munada mbuak ya mutakallim mulane kesare ditetepno mergo ngeling-eling dhisik ana ya robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani bener kabeh bareng ku wiridan padha wiridan malah kondang wong Indonesia biasa istighosah no. Wah, biasa istighosah untuk berkat untuk macam-macam kondange pol apa? La ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfirullah. Allahumma anta salamu minka salam fa hayyina rabbana. Bisa oleh muni rabbana ya apik iki munada munada sing mutuh rabbana fa hayyina rabbana bi salam wa akhinal jannata tarakatur salam. Tabarak rabbana wa ta'arif. Wih kok pinter ini, padahal orang ngajam, maksudnya cah Indonesia, irungnya ya biasa yang cah Indonesia. Jadi berkahnya diajari kiai-kiai ku ulama internasional ku bawa sampai orang Indonesia. Wong kok pinter yang ini, dari apalan nih. Nah sama, di haji juga sama. Dungo itu nak haji-haji liya itu rebana atina, kok Indonesia buatan ya. Putaran pertama itu ada dungannya dewe. Putaran kedua ya ada paketnya dewe. Ketiga ya ngocoro manekat nuruti sentek lah jatahe wah putaran ping 7 nang ono dongane beda-beda sing maca fase pancen penggaweane maca wis ra trimo fase no ngloto maca tengan maca stop nerusno nae ya iso anjane saking canggih no. Jadi kula suwun ini berkah hidup seperti ini tuh berkah kula suwun Quran itu nasibnya jangan kayak kitab suci-sucinya orang Yahudi Nasrani digantungkan di dakok ning kotak tapi tidak menjadi perilaku sosial. Indonesia jelas jadi perilaku sosial. Coba berapa orang miskin Indonesia? Rata-rata 99,9 enggak ada yang mati bunuh diri. Barokahnya apa? Diterapkan wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Kowe aja geman ngrusak awakmu dhewe, bunuh diri itu dosa gedhe. Kowe melewarat kasus e akeh tetep mati normal. Sementara negara maju kayak Jepang kayak apa, tingkat bunuh diri itu tinggi. Indonesia mboten. Sewante diusir bojone rawani mulai ning warung kopi, sewante tenang. Sewante ngiai di PHK ya tenang. Di PHK kok yayasan iki nglamar yayasan liya so, tenang. Sok penak wae napa? Koe Indonesia ku penak jare alasane apa wa rahmati wasiat kullase. Rahmati Allah jembar tenang. Rabi pegatan ya tenang. Yo pangeran, tapi kok aja pegatan iki mau cerita. Pangeranu saking sakene wong pegatan, wong pegatan yo kadang ya takdir. Wa iya tafarraqa yuhnillahu kullam min saati. Kowe nek ditakdir pegatan,
iku Allah yang ngekei ruang delalah sing lanang yuri pe-ape-ape wae untuk wong wedok sing sidi keping ini sing wedok untuk lanang sing aku artinya rasa aku mau luhur kira pegatan be aku bentuk sopo kira payu rabi malah be pengiran wa iya tafarroko yuhnillahu kullam min saat delalah sing lanang untuk bojo ya alhamdulillah rakoy bojoku sing disik mantan bojomu untuk wong lanang ya alhamdulillah rakoy rai sing disik tadi akhirnya ini Indonesia ngoten tiang pegatan ya suwante sing rabi terus ya suwante sing pegatan ya sante sing setengah pegatan kok ngene iki gak setengah kabeh budino tukaran banyak masalah tapi bertahan ya baik-baik saja nah cara bapak ngenten nak ngendikan teng kula apa leha silaturahim mak mergo kiai asline kok wong awam ora wani ning omah wedi bojone lah berhubung kiai metu-metu jenenge silaturahim asline padha wae padha ora wani ning omahe nah wong awam rawani ning omah kan ngopi wong darani ngopi cangkruk lah anak kiai kan ora pantes cangkruk golek kancane akhire lah ngono iku jenenge silatur asline padha wae padha-padha ora wani ning omah mergo wedi masalah dan semuanya itu diselametno mbek ayat wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan. Misale ana bojo, Gus bojo kula merengut ora tau senyum. Cara jenengan sepundi? Ya apik lah. Nah, misale senyum-senyum ana wong lanang liya senyum, monggo mampir yen iki malah lara kabeh. Ya Gus nak ngono ben merengut. Iya malah apik to merengut. Baru kayak merengut ya anane makhluk kowe tok iku. Lah nak ramah malah repot. Dong. Kabeh diselametno Quran. Dadi mboten enten, wis kula jamin. Teng Indonesia iki masyaallah tenan. Quran iku mboten diapal. Zaman Wali Songo malah Quran mboten diapal. Sing apal lo, guys, calon kiai ini. Tapi masyarakat tuh diwarai Quran. Langsung jadi perilaku napa langsung jadi napa? Perilaku. Nompok ing pandum. Iku ae gentine kata qanaah to ya, nompok nrimo ing pandum. Iku gentine napa? Qanaah. Sing teng Indonesia iku barokah. Tawaf ki ngoten, wal ya tawafu bil baitil atiq. Ora usah kaya ngarang fikih. Tawaf iku rukune haji liqauli ta'ala kada ora pokoke diwarai anggar haji ya kowe kudu tawaf. Carane ngene diwarai. Ya dados niki napa sebagai bentuk khidmat kula. Dadi intine iku nabi ngendikan, "Cung kowe ngaji tenanan, sedurunge ilmu iku ilang." Lah sahabat ku ganjel wong Quran ono kok ilmu ilang. Lah petak kok ora wani, mergo aturan atas alu anas. Akhire nyewa wong desa sing ora duwe peradaban. Nek tak kei dhuwit. Kowe takok nabi, takok iki. Nabi tenane masa ilmu ilang kan kita punya Quran. Dan Quran ini sudah kita baca dan bacaan ini saya wariskan ke anak cucu kita. Terus Nabi duka. Lah anak sekedar mbok waca, wong Yahudi Nasrani ya maca, tapi ora dadi perilaku sosial. Lah iki sing dimaksud napa? Wa hadhil yahud wan nasara baina adurihim almasakhib tapi lam yusbihu ya ta'alaku bi kharfin mimma ja'at hum bihi anbiya'un. Terus Nabi ngendikan ala wa inna min dhabil ilmi ayadhaba hamalatu. Ilmu iku ilang, nak sing gawa-gawa ilmu iku ilang. Maksudnya percontohan hidup itu hilang. Ya percontohan hidup itu hilang. Misalnya nyuwun sewu, Quran jelas ada kata wasjud waqtarib, wasjud kamu harus sujud. Tapi yang bisa meraktekan sujud siapa kalau enggak kiai-kiai dilatih? Sujud itu melibatkan tujuh anggota. Ini ku al-jabha wal yaden war rubatan wal qadamen. Terus diwarai ya bagi kiai-kiai. Malah anak cacilik, umpamanya model Kudus, model daerah Sedan, daerah-daerah malah dipetek bareng. Wis sujud ngene kan ora pati nemplek sih. Mbek gurune di ngene lho cung ngono. Lha kan pengganti ning takbir-takbir fikih, ning fikih iku nak sujud kudu ana meteke sithik. Bi khaisu la wudi at-tahtaha, tahtal a'dha'i sujud, kutnatun langkabasat. Dadi fikih aja diterangno. Pengandeannya andekan yang kamu pakai sujud itu kapok, mesti dadi bekas. Kok atau bekas? Lawu di atahtaha tahta adoi sujud kutnatun langkap beset. Akhirnya santri-santri ku ujek cuwili ning TPQ wong ger sujud kok ora pati apa? Potol. Mulane akeh sing ngecap mulo kakean kepetol. Lho, sikil-sikil dia nak sing soleh cilik. Baduk ta baduk sing kurang kowe ora pati ngecap. Kurang petelan nih. Tapi nak sing ngecap-ngecap kok yo kula kadang yo jenggal aku salat mulai cilik ora ngecap.
Ora penting lah, misalnya ngecap ora penting jelas iku. Teng mriki piye? Nek misale dicaci nek dipetel apa dituthuk? Beri dia apa? Dipetel ae. Lah iku hebate Indonesia. Aturan-aturan sini fikih ora kakean didhawuhno ya ora diwaca takbire langsung di praktek. Salat nggih ngoten. Dawuh Imam